Halo guys, kita dari Kutisi. Kali ini kita bakal MV reaction lagi. Dan di kali ini kita bakal apa? Lihat apa sih, MV apa sih hari ini? G-Idol bro. G-Idol apa nih yang baru? Namanya apa? Judulnya? Han. Han. Nama aku Han, aku dipanggil. Yaudah, kita langsung aja kali ya biar gak lama. Yuk, kita play. 1, 2, 3. Lady Gaga. Anjay, hits banget. Kayak gue. Oh, my zodiac. Itu pasti Scorpio ya? Iya. Oh my god. Darah-darah gitu. Airin ada di situ. Mini tambah cantik ya. Iya. Aku lebih suka Mini. Dia coklat rambutnya. Coklat rambutnya. Enggak ada break, enggak ada ubahannya. Eh nyanyi juga ya. Akhirnya loh. Akhirnya partnya banyak ya Allah. Mama support of you. Mama support of you. Mian sekarang rambutnya belakang. Emang kemarin enggak? Kemarin juga belakang aja pakai poni. Tapi poni kan? Poni sekarang lebih ke tenang. Cuci. Yuki nih. Iya, berponi banget. Oke, bajunya hitam ya sekarang alhamdulillah. Ya. Merah. Warna-warni sekarang. Full color bro. Sejen makin kayak cabe. Iya, beda color kan, ya. Rambutnya merah. Iya, iya. Kan biar seksi bro. Iya, mungkin biar se-image-nya dia. Iya kali ya. Ini lo sepatunya liat dong. Gold sampai atas tuh. Dia sih. Oh ini yang JJ bilang, kata The Patron. Tempatnya bagus, kayak di Mesir-Mesir gitu. Kayak di Mesir-Mesir gitu. Tapi feeling ini beda banget sama yang pertama. Iya loh. Beda banget, itu literally beda konsepnya. Bajunya udah berapa, gila. Mereka soal comeback, soal bajunya banyak banget. Iya sih. Terus lain juga gitu gak sih? Tapi dia bajunya banyak banget. Lihat deh, pasti ntar pas tampil mereka bajunya beda-beda terus, gak pernah sama. Ini kenapa sih bajunya? Aduh, please deh. Ya, itu drop banget, kayaknya drop banget. Aduh, please lah. Tadi yang lain udah bagus-bagus loh. Wih, Wes, Allah, apa kau tahu? Ih, agak kontem-kontem gitu lagi. Wih, nice. Wih, tuh yang berponi siapa tadi? Yuki ya? Eh, yang poni Yuki doang. Iya. Sumpah di situ kayak Lady Gaga banget sih. Ini menurut kalian, pendapat kalian. Oh, ini bisa belum sih? Oh no, not yet. Yeah. Kan perkenalan ceritanya, anjay. Telal palsu ya, Bu. Itu kita take-nya juga kayak gitu ya, guys. Amin. Gimana menurut kalian? Lebih suka yang ini atau yang sebelumnya? Beda feeling sih. Beda feeling ya, soalnya sekarang juga aku belum tahu dapet feeling ini, tapi... Kayak hey, biasanya dari awal-awal dulu kali kan, belum nempel di atas, belum dengerin terus baru. Iya kayaknya. Tapi satu sih yang aku enggak expect, siapa sih? Soyeon ya. Soyeon. Soyeon aku kira kalau misalnya dia rambutnya gelap,
gak bakal keluar auranya, ternyata sama, I was aja wrong. Auranya badai. Tetap bikin merinding sih ya. Terus tapi di sini aku sukanya suaranya diliatin dari yang dulu. Iya, parah. Dan sekarang ada part solenari loh, ada kontennya. Iya, parah. Oh, sama koreonya sini lebih konten compared to dulu. Iya, benar. Koreonya kalau dulu kan lebih nge-hit, lebih ini sekarang lebih kayak ya, kalau untuk prefer aku koreonya lebih suka yang kemarin sih. Tapi enggak belum tahu ya. Kita belum lihat dulu ya, soalnya. Ini baru kayak cuplikan. Jadi kayak Oke, jangan lupa guys apa like and then share and juga komen di bawah dan subscribe. Jangan lupa subscribe to channel kita di bawah. Jangan lupa share ke teman-teman kalian semua ya, and support juga G Idol. Thank you semuanya. Bye bye.